Dah on kan ni? Opening mu apa ni? Belum mana baru kita kena ngasak hati tu ya Allah. Dah ya kau tu tangan ya jua. Lama. Dah on ke? Dah. Jadi payah siap kami ramin. Ada kita. Ih, imut lalu kaosku. Dah, mana abu-abu. Tapi gimana openingnya? Oke, okay, opening kali ini dibuka oleh desahan nafas, kecapean untuk naik ke puncak tertinggi dari Taman Gunung Sari. Waduh. Desahan. Bisa nggak dapet desahan? Bingung aku cari kata yang ya. Apa ya emang selain desahan? Desahan emang namanya? Lenguhan. Masalahnya kalau udah baca. Baci, bicara tentang desahan, ya udah konotasinya yang jelek, Pak. Udah be, tahu-tahu be, biak be, dah besar ya, biak. Dah gede be, biak, dah gede ya. Sampai tahu? Masih dan tahu, biak. Sampai tahu yang biak nonton, biak kasih dia masih? Tahu, itu juga. Biar dia tahu ya, suara nanya orang tua yang. Ya, nanya-nanya orang tuanya, Mak, desahannya apa ini? Dan tahunya ya. Tahu. Dengar, yeah. Dengar ya kalau malam. Api ya, ya kan? Oh, oh bapak, undah kekapaan, besah, ya. Oh. Angas, lah. Angas. Jadi, ulang. Jadi openingnya dibuka dengan engasan. Udah lah, opening tadi udah bagus ya. Bisa lama gila lah. Langsung. Tapi memang, pergi ke atas ya, kalau ndak angas ya boleh-boleh lah. Karena berapa harus meter tadi? Aku ndak? Aman aku, udah nangas? Oh, iya. Oh dah iya kali, sering olahraga. Sering sih ndaan, aku olahraga sih ndaan. Apa cok? Sering treadmill. Hah? Treadmill. Treadmill di mana? Di rumah. Oh. Ada treadmill mu ya Allah, bukan main. Cakat aku nak minjam. Kadang malam kan aku treadmill dia. Pas jam-jam 10, jam 11, kayak pas aku tidur. Ternyata mimpi. Iya. Aku makan loh, iya. Gula nyambung aja aku waktu itu. Oke. Ini kita udah ada di... Apa itu? Taman... Nah, bentar ke opening aja, nabak. Nah, bukan opening tuh. Oh, bukan. Madahkannya aja. Oh, madahkannya. Madahkannya. Itu kami ada di Taman Gunung Sari. Itu kami ya di... Biar enggak nabak tanya, bang, itu di mana, bang? Di mana? Videonya yang mana waktu itu? Kan tahu dengan dia. Dengan Bang Hawe ya? Di bawah lah videonya awal-awal lah, review-reviewnya. Udah review Taman Gunung Sari. Kami tuh weh, ya pagi situ age barang saya weh. Dan suah ge weh. Kamu cenak bijak sem lagi ya ngomongan mu tuh. Aku bawa otomatis, Pak. Bang ngomong bahasa Inggris nih, enggak bisa ya niku. Ngarep tuh enggak bisa nya. Enggak bisa ya niku otomatis gue nanya. Ada percaya ya. Setelan-setelan otomatis ini. Enggak, memang lah ge. Cuman iya. Kalau ngomongin bahasa tuh, katanya bahasa bisa mengubah sifat. Jadi kadang kalau kita pakai bahasa, bukan nak jelekan bahasa daerah, tapi kadang bahasa daerah kan memang lucu. Ya. Jadi kalau untukan kayak lucu-lucu atau ngobrol dengan kawan kayak bahasa daerah, ya, lucu. Ya. Kalau bahasa formal kayak bahasa Indonesia, ya. Apalagi kalau pakai bahasa Inggris, ya tergantung orangnya lah. Kalau orangnya awalnya kayak bahasa Inggris atau memang vibe-nya pakai bahasa Inggris ya kan. Kayak kita kan aku kan terasa ya. Hai nya kan. Hai nya ya. Hai ya masih bahasa Indonesia ya. Kalau halo nya. Kalau hai ini kan. Oh, udah agak lainnya. Wis, bahasa Inggris itu tepnya langsung otomatis. Iya. Tapi kalau sudah dengar kena omongin orang. Dia satu kita satu bahasa. Nah. Misalnya kalau kita kan orang Melayu. Oh. Melayu, dia Melayu same. Oh. Daerahnya same. Cuman pas kita ngomong Melayu, dia pakai bahasa Indonesia. Tapi bahasa Indonesianya ngamburadul. Ade kayaknya. Soh ge. Hah? Ade kayaknya. Karena misal beli pokok kan, beli.
bicara pakai bahasa Melayu teh. Tiba-tiba dia pakai bahasa Indonesia. Dia otomatis juga kayaknya. Hah? Otomatis juga kayaknya. Otomatis juga kayaknya. Oh, kayaknya cuman kita dengarnya apa ya? Singkol. 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 Oh, tapi ya gila dia namanya kan ya gila. Uniknya manusia ya. Setidaknya be. Cuman lah wak, namanya kendah otomatis. Bikin emosi wak. Kita orang Melayu, dia orang Melayu, satu suku tuh. Omongan pun sama daerah. Tahu. Tinggal jauh pakai bahasa kita kan bisa. Mungkin dia lakak merantau jauh. Tak gimana, satu daerah. Daerahnya juga itu. Tahu, tapi kak tindah be, kapak aku dengan dia. Dah emosi aku. Tahu, ya makanya aku. Aku masih hangat sebenarnya lah aku. Lapar aku teh. Lapar dan haus. Disuruh beli kue tiau. Belinya roti. Siapa yang kayaknya? Tanggum. Ade biak nih. Beli kue tiau. Bang, si an kue tiau. Kue itu enggak ada ya. Kue roti. Terus kayaknya kue tiaunya kali ya. Kue tiau. Masih nak lain gue deh ya. Ya bukan lain ya, Pak. Ya, saya nak lain ya. Memang otak enggak yang. Astagfirullahaladzim. Nak ditagum. Perempuan. Saya nak lain, enggak? Saya nak lain. Nggak endah juga ya? Oh, endah. Sebenarnya bahasa-bahasa yang apa? Bahasa-bahasa yang lumrah, yang bahasa-bahasa yang sering kita pakai. Nggak mungkin lah orang-orang apa yang nggak tahu. Oh. Ya, mungkin dah formal dah. Mungkin dia nggak tahu ya, kayak cara yang kan ngontrol bahasanya mungkin. Mungkin. Dari tadi tuh gitu tuh ke tempat yang jauh-jauh tuh Lenok ya. Ya. Eh, nyamannya, Pak. Oh. Tempat yang hijau nyaman. Mau tempat yang merah? Enggak, aku. Kalau aku tidak nyaman. Bila kau ngomong tempat merah tidak nyaman pasanku. Ya ada tempat yang merah. Mana? Pekong depan. Kan aku belakang. Enggak. Kan bisa aja. Tempat yang putih. Keren, Wak. Ada kayak orang yai. Suah yai, lep musik situ yai. Ah, kurang tahu juga aku. Mungkin bagus. Mungkin yang di yang nonton tahu kali. Di yang dalam musik. Suara lain musik gitu. Nanya nyantai bukan gurau teh, nyantai. Tapi untuk helipad bagus tuh. Iya lah nyekom oke. Mana bisa kena helipad nabak? Ya kalau tek be tiangnya ada talin. Kena pesawat ge helipad iya. Muter sih. Biar kayak GTA. Nyung. Iya sih nyaman dan hantam tali apa segala. Ya langsung pakai iya pakai bintang 5. Tambah darah pakai chip. Apa deh lupa aku chipnya. Ya udah kami ngechip pun pakai ya, enggak catatan. Sami-sami, aku bakal ke print ya. Enggak ada apa. Tapi untuk pemujaan bagus tuh. Lihat lah. Dunia perdukunan ya udah. Oh. Tapi ngomong-ngomong ya apa? Emang apa ya? Sebenarnya itu bagus tuh ya tempatnya tuh. Emang Gunung Sahari itu udah ada apa namanya? Saung kayak rumah siapa? Gazebo kayak namanya. Gazebo. Gazebonya udah lumayan banyak, 10 kayaknya lebih. 10 lah. Kan? Kalau kita hitung aja. Enggak. Kepak-kepak. Enggak. Nah, kayak ya. Tempat duduknya pun luas. Walaupun ada udah 2 sih sekarang. Dulu sih kayaknya 2 juga sih. Cuma aku enggak tahu. Cuma tempatnya udah luas. Apa aja namanya? Space-nya luas, tempat duduknya besar luas juga. Nggak besar-besar, soalnya terlalu banyak besarnya. Kayak itu kan jogging pun udah boleh kalau naik situ ada jogging track-nya. Pun kepak, bisa singgah di gazebo. Nggak jajan di bawah. Jajan di bawah. Parkiran. Tapi ke atas kalau dah angas lagi. Jadi mending kalau beli air, aing di... Minumnya di atas. Kalau minum di bawah, kalah dah hangus. Tapi kalau bisa minumnya dipinum lah. Hah? Minumnya dipinum. Tahu aku. Masih ngantuk gua. Aku latih ngantuk tadi. Itu udah ada kopi deh. Kopi ya. Kopi saluan. Kopi kangenan. Ada tabuyu. Hah? Tabuyu.
Tapi memang apa suka aku ya nya? Apa sih namanya? Feel. Rasa. Bukan ini be. Look yang itu yo. Keren lalu gitu be. Pas gunung be ditahannya juga gitu. Keren keren. Recommended sih nyoko. Recommended. Untuk olahraga sama keluarga bisa juga. Di situ. Iya jam bagus. Oh. Tapi untuk pacaran salah. Kapak nih banyak. Aku nak nyambungkan malas aku. Kak cakap kak hangat sekali. Ya. Hangat. Apa tadi kata pertama ni? Hah? Kata pertama tadi. Desahan. Banyak mendesah ada. Ayah. Itu eh sebentar ya Pak. Kan taman nih, Taman Gunung Sari. Ayo. Ke puncaknya di mana ya? Sinun nih. Ngapa tanah Sinun? Gunung Sarinya, Pak. Mana aku tahu. Aku tahu itu nang taman nang. Soalnya aku udah pernah ya nanjak. Hah? Udah ke puncaknya. Pas ini enggak salah. Bawa apa ya, Mek? Bawa anak SD. Inyan deh. Oh, bawa. Bawa anak SD waktu SD yang pramuka. Bawa nanjak. Dan nangas sih, Bak. Nangas lah. Ada yang guling-guling. Hah? Guling-guling. Inyan deh. Pas naik ke atas kan. Iku akal. Guling. Aku tangkap kan enggak dapat. Inyan lah. Ya sungguh ya, Pak, sungguh. Pas enggak dapat ya, apalah. Itu kan nih pohon nih. Pohon. Gitu. Melakat. Di selangkangan dia. Melakat ini melakat. Au. Di ngapain? Lagi ada apa namanya? Ada tali sling. Oh. Sling baje ya. Iya, selingnya banyak putus. Oh. Kayaknya. Jadi sige. Tahu kan kau sling tahu kan? Kayaknya. Iya kayak kabel. Oh. Yang serabut. Nah, kalau serabutnya dapat keluarannya. Keluaran. Tapi kan tajam. Heran aku ngapain ya video terakhir kita yang sore itu ini. Nak balik dengan tenang gitu. Lah, kan emang nih, Pak. Kan dari pagi, ngerjakannya siang. Iya, ya. Tidak mungkin weh. Ke pagi. Dan ya, dolok weh, dohatul pagi. Kita yang pagi yang kejauhan yang waktu teh. Mungkin jauh gitu, makanya kami semua yang kayak. Yang mana? Ria. Aku. Nah kita dekati ngumpul di siap pun orang ramai. Rio jadi. Kau bilang suka, lantaran kau makan. Habis kalau lehku ya? Ya kau habisnya. Sajalah kau. Aku lapar nih, aku inyan, aku ngomongnya dan ini bula. Makanlah, Pak. Kenalah kalau aku bayarkan. Kreditmu tapi. Faedah. Kaweri aja jadi kan. Nggak mau tahu aku. Apa? Video perjalanan lagi. Video kau mandi. Wah, aku udah mandi soalnya. Kau aku sade juga, nggak mau tahu aku. Kau zaman nengahku, jangan abangku kau siar ngape-ngape kan. Kayak zamanku aku. Ya zaman nengah mah aku cuman ya, cuman tahu megang kamera, tahu ngedit ya. Belum jadi talent ya. Belum jadi talent ya. Aku jadi talent sejak kabe kok. Sejak ya konten podcast sudah jelas. Dulu kan aku sebenarnya apa ya? Aku sukanya jadi orang belakang layar. Daripada nampak di layar ya. Tapi orang bawah tanah. Doan. Tapi tipikalmu weh nampaknya weh suka nak berinteraksi dengan orang ya. Tidaklah benar kau bilang ya, ya. Tidak percaya aku. Kalau aku cuman pengen apa ya? Apa sih bahasanya? Aku bukan mau terkenal tapi ingin dikenal. Kalau terkenal kan kayak orang tahu kita ya, tapi kita belum tentu tahu orang. Kalau aku kan pengen dikenal. Jadi kayak apa ya? Kayak pengen saling kenal. Iya. Yeah. Yeah. Senungan. Senungan mikir. Bukan main. Tepat angelo. Tapi enggak tahu sih kalau situ malam ada enggak ih. Sini lampunya ada. Besar enggak? Malam ada. Cuma lampu tang ke kanan kiri. Tanya yang ke tengah. Heran aku. Ya ibaratkan yin dan yang. Senang-senang lebah kau tuh
sebagai pelengkap ya, Pak, kiri dan kanan. Balance ya. Hmm. Kenapa Dede Dien ada di tengah? Karena di dunia itu pilihannya cuma dua. Dan semua berpasangannya dua, enggak ada berpasangannya tiga. Makanya ada kiri dan kanan. Kayak tanganmu kiri kanan kan? Tengah dari kan? Jadi tengah. Astagfirullahaladzim. Tisu ada, Pak, tisu. Nyaman, Pak. Aku fokus makannya deh. Ya makanan kuatku tuh ya. Ay, makanan kuat. Waktu SD. Oh. SMP. SMA. Kuliah makanan totolan. Ingin deh. Kau buat tisu untuk kenapa? Hah? Kau buat tisu untuk kenapa? Untuk kan iya kamera. Oh, ini kamera. Laki ya. Mau membersihkan tangan. Gak usah pakai tisu. Iya, iya. Bersihkan mulut ya, enggak usah pakai tisu. Iya, weh. Iya. Ini dia dan maco, Pak. Dan maco gitu, ya. Iya, ya, aku nonton di sulapnya Deddy Kobuzir. Deddy Kobuzir yang ngomong. Tapi kau percaya dia gaya? Hah? Kau percaya dia gaya? Gimik-gimik. Sedangkan dia makan apa waktu ya, pun pakai tisu juga. Makan apa waktu tadi? Gorengan. Gorengan ya? Gorengan lah kayaknya, pakai tisu. Enggak, dia ada yang makan apa yang salah ya. Tadi podcast nih. Dua kali tisu. Iya kali. Mongol kali, Mongol komedi. Dibilangnya yang apa ya? Cowok itu enggak ngelap muka pakai tisu katanya. Mana tisunya 2 lembar lagi, nyenda salah. Mongol lah salah ya. Ada juga Dedi. Dia pas sulapnya. Tisu 2 lembar. Basah. Tisu baby ya? Oh, tisu baby, tisu basah. Tapi orang yang udah tau sakit, gue ngeri, Wak. Sakit, ya? Sakitnya mahal. Apa sakit mahal? Oh ya, apa sih di omonganku? Ya Allah. Konsepnya kayak sakit mahal ya, dari mana? Maksudnya, kalau sakit memang bisa banyak uang, maksudnya. Yang mahalnya sehatnya, Wak, bukan sakitnya. Maksudnya deh, kalau sakit dia menghabiskan banyak uang ya, maksudku makanya aku bilangnya. Ini aku bilangnya jadinya mahal. Jadi guys, di sini ada kamera. Hati-hati ya. Ada CCTV. Jangan aneh-aneh lu. Tapi udah tahu lah hidup kita. Kayaknya si hidup. Mana? Coba kau panggil. Kalau dia nyaut hidup. Kalau dia enggak nyaut mati. Ya kabarnya mati memang. Hah? Kabarnya mati memang. Oke. Okay. Tapi hiduplah dia. Mending mati dikubur, Pak. Oh. Begitu. Ada aja mati yang dikremasi. Ada yang mati yang dibiarkan. Nah, tapi dan dipindahkan. Ya, kan dibiarkan deh. Kan dibiarkan kan enggak ada tempatnya, Pak. Kadang di tempatnya khusus dibiarkan dia. Enggak mungkin kan dibiarkan di rumah. Lelah, kita mau grow deh yang aduh, udahlah. Dari sini, Pak. Harus diluruskan ya, biar tidak apa ya, menjadi pembodohan masyarakat. Kita tidak boleh bodohan masyarakat. Apalagi bodohan teman, bodoh kau ya, tidak boleh. Bodoh, iya. Apalagi dengan kata-kata yang lebih daripada iya. Jadi, Pak, balik ke anak-anak iya. Yang mana? Rekomendasi ke situ ya kira-kira jam berapa lah? Sore. Pagi-pagi? Ah, pagi sampai sore lah, setengah siang. Pagi kisaran jam 8, jam 7 sah. Kepagian gila, kita belum masak. Ah, jam 6 mungkin boleh, Cak. Oh, belum jam 6, masak, jam 6 boleh, tapi kalau nak nyuci baju, siapa nak nyuci? Oh, kita berkamas dulu. Nyuci dulu. Bemasak. Apa ya, bahasa yang masak? Berapi dulu, berapi gamok ke. Tidak, berapi gamok kan pernah kami orang. Belum lah, berapi gamok kan nunggu kan, ya, ada cari. Nyaman, Wak, itu, Wak. Dan jam sore kisaran jam 2. Laka, iyalah. Tapi asal jam 2. Tang jam 2, laka asar lah. Laka asar, sholat dulu. Sholat dulu. Bang, ya aku Kristen, Bang. Gimana? Tidak tika juga. Tapi disarankan sih sore. Karena kan lebih adem. Gitu. Lebih adem.
Siang pun sebenarnya adem karena adem. Banyak pohon. Cuman weh, pas di tamannya kan nak ngeliat langit kan tarang gila. Waktu kita tidur siang juga. Nah, kayak mending kita boci dulu bocan dulu bubuk cantik ya. Kan? Bocan. Bocan atau botik ya. Oke. Apa botik? Bubuk botik. Bubuk cantik lah, Wak. Bubuk ngitik. Oke, karena obrolan sudah kemana-mana, marilah kita tutup dengan alhamdulillah. Kan gua awe ngaji. Marilah kita tutup saja lah ya. Terima kasih sudah mendengarkan obrolan yang mungkin tidak ada faedahnya ini. Semoga menghibur ya dengan candaan kami yang mungkin tidak lucu tapi dan yang tidak lucu dan garing ini. Semoga Anda terhibur. Sia. Aku tetap lupa nak ngomongnya. Sia. Sia. Sia memang. Boleh kok. Aku aja wak, apa ya, makin aku kan ngira orang-orang kena kawan. Terus, gimmick mau lagi ya? Silahkan. Tentang jadi aku yang jadi tukang ya, tukang opening dengan ending biasanya. Lah, enggak ya. Ending kemarin kena jelas lagi. Boleh, enggak apa-apa. Aku akan menjadi anak senja. Dah on kan ya? Opening mau apa ya? Baluman baru kita ngosak hati itu, ya Allah. Dah, ya kau tukangnya ya juga. Lama. Dah langsung aja. Udah. Dah on kan? Belum. Lihat lo. Ih lama ah. Apa itu awalnya? Kamu buka cerita. Kau tanya lah, bukan. Kau tanya lah. Openingnya apa itu kalau aku buka openingnya? Dendam ya kau? Kalau aku buka openingnya. Oke, sudah bro.